Wah, babon ternyata, guys. Oke, babon kuning, guys. Mantul. 3 ekor. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, guys, di video kali ini kita mau melihat bubu belut lagi, guys, ya. Nggak bosan-bosan kita masang bubu belut karena memang itu konten kita. Kita masangnya ini pencar-pencar, guys, ya. Di sini kebetulan ada 3 buah, guys, ya. Ini percobaan yang 3 buah ini, dan yang sebagian di daerah sana, guys, daerah jauh sana, ya, stakingan juga yang pernah kita pasangi waktu itu udah pernah, dan yang 3 ini belum pernah. Ada 2 lagi belum pernah juga, kita coba-coba, guys, ya. Kalau ada nanti suatu saat kita pasangi lagi, kita masih mencari spot yang menjadi kota bagi ikan belut, guys, ya. Biasanya kalau belutnya ada, suatu saat tetap ada, guys, ya, nggak akan habis. Itulah sistem belut, guys. Oke lah, guys, kita lanjut, guys. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, guys, ya, sebagai dukungan atau support untuk channel Sado, guys, ya. Oke lah, guys, terima kasih. Kita lanjut. Oke, guys, ini spotnya, guys. Di sini kita coba, guys, ya. Kemarin kita coba masang 3, guys. Mudah-mudahan ada belutnya, guys, ya. Kita harus menjelajahi semua spot, guys, ya, supaya tahu ada enggak belutnya. Jadi kita harus coba-coba. Oke, ini bubu pertama kita. Bismillah. Tidak ada gambaran, guys. Apa ini, guys? Wah, ada rupanya, guys, belutnya, guys. Alhamdulillah. Ternyata ada. Kalau ada, bakalnya nanti suatu saat kita pasang lagi, guys, ya, karena dia udah menggambarkan, ada gambarannya, belutnya ada, guys. Alhamdulillah, sedengan, guys. Ini lagi. Tadi seperti ada pergerakan, guys, ya. Bismillah. Ada, guys. Ada sepertinya. Masak sekali, guys. Intip dulu, guys. Belut, guys. Alhamdulillah. Oke, ini bubu ketiga kita, bubu percobaan ketiga. Kosong, guys. Badan ketiga ini yang kita harapkan, guys, ya. Spotnya keren. Ternyata kosong. Oke, kita mau lanjut ke tempat selanjutnya, guys, ya. Oke, guys, ini spot kita yang udah pernah kita pasangi, guys, ya. Kita pasang sekitar 15, kalau nggak salah. Kita pasang 15 di daerah yang udah pernah kita pasangi, di daerah sini, guys, ya. Mudah-mudahan masih ada, soalnya sudah sekitar 2 bulan kita nggak masang sini, guys. Nah, tahu belutnya ada lagi, guys, ya. Oke, ini bubu kita. Bismillah. Nah, ternyata ulo, guys. Tadi malam sempat mimpi, guys, ya.
bubu pertama kita di daerah sini kosong. Ular air, guys. Ternyata mimpinya kenyataan, guys. Bubunya benar-benar kosong. Bismillah. Ini minyaknya keluar-keluar nih. Alhamdulillah. Ada, guys. Tetap waspada, guys. Wah, babon ternyata, guys. Alhamdulillah. Kirain tadi 2 ekor, guys. Rupanya babon. Bismillah. Berat, guys. Kayaknya babon lagi, guys, ya. Soalnya bunyi tadi, guys, pok gitu, guys, ya. Bismillah. Oke, babon kuning, guys. Mantul. Ternyata babon lagi, guys, ya. Sifat belut, kalau yang besar masuk duluan, yang kecil nggak berani masuk juga, guys, ya. Makanya potensi belut ini tidak akan punah, guys. Bubu terakhir di dekat sini, di daerah sini. Bismillah, minyaknya keluaran nih kayaknya, guys. Dalam, guys. Dalam, guys. Bismillah. Alhamdulillah ada, guys. Oke, 2 ekor. Bubu yang ini minta diganti, guys, ya. Kita mau pakai bubu yang langsung, guys, tanpa sambungan. Bismillah. Aduh. Berat, guys. Rupanya bubunya yang berat. Wah, ular ternyata, guys. Ular melingkar. Pantas kok terasa berat, guys, ya. Bismillah. Aduh, guys. Alhamdulillah. Mungkin airnya sedikit masam, guys, ya. Alhamdulillah. Kurang jos dia, guys. Kalau sedikit masam, penciuman belutnya berkurang, guys, ya. Karena airnya agak sedikit bau asam rumput yang membusuk. Oke, bumbunya kita tinggal dulu. Aku bawa 2 nih cadangan. Di sini ada sekitar 5 lagi, guys, ya. Wah, digigit pacet. Aduh. Bismillah. Putar-putar dulu. Berat, guys. Alhamdulillah numpuk, guys. Tapi kecil kayaknya. Oke, 4 ekor. Oke, daerah sini bubu kita
5 lagi guys ya. Nah, ini dalamnya. Wow, dalam sekali. Bismillah. Ah, taruh dulu. Tak dapat bang, ya. Tenggelam kita di dalam lautan cinta. Alhamdulillah ada guys. Cuman kayaknya banyak kura-kura ninja guys. Oh, 2 ekor. Alhamdulillah. Sedang-sedang guys. Kasar. Kita harus memijak batang pisang. Oke. Bismillah. Ternyata kosong. Putar-putar jari dulu guys ya. Ada guys. Kecil sepertinya. Tiga ekor. Yang dalam guys, atau di lubang-lubang pinggir atau air yang dalam tapi semak. Bismillah. Ada guys. Alhamdulillah 2 ekor sepertinya. Udah terasa berat guys. Ternyata satu guys. Oh iya 2 guys. Sangka deh guys. Wah kepalanya. Kepalanya sangkut. Goblok. Sekitar 2 kilo guys ya. Alhamdulillah kita dapat babon sedengan 2 ekor babon sedengan guys. Alhamdulillah cair. Kura-kura ninja guys, kalau digigit itu jadi hebat guys ya. Jadi ninja kalau digigit kura-kura ninja. Oke lah guys, sampai sini aja video kita. Semoga kalian semua terhibur dengan perjalanan saya kali ini dan hasilnya cukup lah guys ya, cukup memuaskan, cukup menghibur saya rasa. Oke lah guys, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setobi. Langitnya terlalu silo guys, mendung guys.